Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papi Kembar, kali ini Papi Kembar mau berbagi tips ya. Dimana tips itu akan Papi bagikan, semoga bermanfaat ya. Kita lihat di sini ada mobil Strada 4M40, itu Strada single cabin ya, yang sudah double. Ini kemarin sudah dibongkar mesinnya. Di sini Papi mau bagikan di mana sih top diminggirnya Strada ya. Jadi kita lihat di sini, kita lihat dulu komponen-komponennya. Di sini ada pompa oli atau oil pump. Sini ada gear crankshaft ya. Kemudian transfer gear, ini ada balance ya. Balance gear. Kemudian ini ada transfer gear juga ya, dari transfer gear ini dia berhubungan ke crankshaft, kemudian ke transfer gear, kemudian ke balance gear. Nah, di sini ada top timingnya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini dia ada angka 6 ya. Di sini ada titik. Nah, kemudian yang di bagian oil pump yang berhubungan dengan gear crankshaft itu ada angka 5. Seperti ini dia. Kemudian yang di transfer gear, kita lihat ada angka 3. Nah, ini harus seperti ini. Yang ini di tengah, kemudian yang 2 itu di pinggir-pinggirnya. Nah, ini juga ada titik-titik. Ya, ada titik-titik. Kemudian yang bagian ke atas yang berhubungan dengan camshaft itu ada di sebelah bawah. Kita hidupkan dulu. Nah, nih, ini ada titik. Ya, kemudian rantainya berwarna hitam atau beda sendiri dia warnanya. Kemudian di sini dilihat ada 2 titik. Nah, titik putih ini menunjukkan itu top timingnya. Kemudian kita paskan dengan yang ini. Oke. Ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang belum pernah dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah pernah bongkar Strada single cabin ya, 4M40. Oke, ini dia bagian mesinnya. Ini baru akan selesai perakitan. Disebut 4N40 mesinnya, ini ada, lihat ya, tulisan 4N40. Oke, itu saja informasi dari Papi Kembar, semoga bermanfaat, semoga teman-teman sehat selalu, sukses semua, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.